Guys, so welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bakalan bikin video tentang Squishy Haul lagi aku, tapi aku lupa hashtag berapa. Jadi kalian jangan lupa lihat di judulnya aja. So daripada kelamaan, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe-nya ya. So langsung aja kita mulai. So makasih banyak juga. Sorry kalau backsound-nya berisik. Jadi guys, makasih banyak yang udah 44 subscribers dan sekarang aku lupa berapa. Jadi so makasih banyak yang udah subscribe channel aku. So yep. Jadi so daripada kelamaan langsung aja let's get started. Oh iya, banyak banget yang request tentang bikin squishy paper itu buat tutorialnya. Jadi insyaallah aku bakalan bikin kalau udah 100 lebih subscribers ya. So jangan lupa subscribe aja. Jadi request kalian aku bakalan bikin. So ya. Yep. So kali ini aku beli 3 squishy. So squishy apa aja itu langsung aja kita mulai. Yang pertama ada double scoop ice cream. Sebenarnya squishy-nya bagus gitu, tapi tiba-tiba pas habis dibeli gitu, bunda aku yang beliin, adik aku langsung pegang langsung jadi kayak gini deh guys. Jadi aku pengen cuci pakai air gitu, jadi makanya dia nggak slow. Padahal sebenarnya slow banget tuh, nggak slow gitu, tapi lumayan lah ya. Double scoop ice cream, kalau nggak kelihatan matangnya juga bagus sih. Ada pitanya tuh. Ih, takut banget aku kayak mukanya hantu gitu matanya. Harganya ini gimana nih, ini 25.000. sorry kalau nggak fokus, nggak kelihatan ya. 25.000 guys. So ya, so ya, yang kedua ada unicorn. Jadi ini sebenarnya squishy-nya udah lama, cuman baru aku bikin haulnya. Dan kalau kalian mau tahu, kalian bisa lihat di spam aku, ini sudah ada ya. So yep. Oh ya, kalian jangan lupa cek Instagram aku dan jangan lupa untuk follow juga, namanya @nailalvinabilaputri2207 dan akun spam aku alfiexpams. Jadi aku bakal tentang namanya di description box di bawah ini. Jangan lupa baca deskripsi ya. Ini ya unicorn. Dan soyap, kalau udah 45 subscribers, aku bakalan bikin homestyle squishy lagi. Soyap. Next, yang terakhir atau yang ketiga. Ini squishy paling my wishlist aku dari dulu juga. Ini dia guys, ini juga my wishlist aku juga dari dulu. Dan ini aku beliin harganya 60.000. Ini menurut aku murah, tapi ya agak mahal-mahal gitu deh. Jadi kalau jangan lupa ini murah atau mahal ya. Next, ini ada pensil. Ini my wishlist aku banget. Ini bunda aku yang beliin. Sebenarnya aku waktu itu lihat di pasar dan aku pengen banget beli, tapi kan aku belum bawa uang waktu itu. Jadi pas itu lagi ada pasar gitu pagi-pagi, aku waktu itu kayaknya masih tidur. Karena kalau hari libur subuh-subuh habis sholat subuh aku tidur lagi, soalnya waktu itu aku ngantuk banget habis latihan gitu di sekolah. Jadi aku capek banget, jadi aku tidur. Ketiduran, sebenarnya aku mau ikut bunda aku ke pasar, cuman tiba-tiba aku ketiduran, jadi bunda aku doang yang pergi. Jadi aku nggak pesen sebenarnya squishy ini, tapi dia yang beliin. So ya makasih. Ini juga pas dibeliin kemarin itu. Kemarin ini dibeli guys, hari Sabtu. Ya, kemarin itu hari Sabtu dan sekarang hari Minggu. So ya guys, ini dia squishy-nya. Di sini tuh warnanya glossy, warnanya juga enak, kayak wangi-wangi apa ya. Oh iya, kayak wangi-wangi susu gitu. Bagi kalian yang punya jangan lupa ya. Kalau kalian punya jangan lupa komen. Jadi ini tuh kayak kalau diskus keriput. Coba kalian lihat ya. Duh, gak kelihatan ya. Sorry ya kalau nggak kelihatan. Yang ini tuh enak banget. Ini kayak license, cuman gak ada license-nya, tapi ini gak ada gantungan gitu lah. Common gitu. Tapi slow and soft-nya tuh keterlaluan banget. Ya. Sorry ya guys, itu adik aku lagi yang ngomong. Backsound-nya berisik, sorry banget. Dia ya. So yep. Sorry ya guys, tadi adik-adik aku lagi ngomong. So, segitu dulu video aku. So, segitu dulu video aku. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe-nya ya. So, bye-bye. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Jadi, kalian jangan lupa subscribe agar aku bisa bikin requestan kalian yang banyak banget itu. So, bye-bye.